Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Oke bro, seperti biasa, sebelum lanjut ke inti pembahasan, ada baiknya jika kalian dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang juga suka militer, oke? Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan berita-berita teraktual seputar dunia militer. Oke, lanjut. Ya, telah dikonfirmasi bahwa lebih dari 100 teknisi Indonesia yang mengambil bagian dalam proyek jet tempur generasi baru bilateral di Korea Selatan telah kembali ke Indonesia pada bulan Maret ketika wabah virus corona berada di puncak-puncaknya di negeri Gingseng. Ya, menurut Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea atau DAPA dan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, sekitar 114 teknisi yang bekerja sejak tahun 2016 di fasilitas Korea Aerospace Industries di Saeson, Provinsi Gyeongsang Selatan telah meninggalkan Korea Selatan pada minggu pertama bulan Maret karena wabah virus corona. Eits, tapi mereka pulang karena corona ya bro, bukan karena akan dibatalkan. Masih belum jelas kapan para teknisi Indonesia akan kembali ke Korea Selatan. Ya, disebut-sebut bahwa Indonesia menarik teknisinya menyusul berita bahwa Jakarta telah gagal membayar lebih dari 500 miliar won atau 418,60 juta dolar, ya, biaya pembangunan untuk proyek pesawat tempur tersebut. Ini memicu spekulasi bahwa Indonesia kurang memiliki komitmen terhadap proyek tersebut dan mungkin mencoba mengurangi bagian dari biaya yang seharusnya ditanggung. Namun, Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea tetap berhati-hati dengan mengatakan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan tekadnya untuk terus mengambil bagian dalam proyek tersebut. Dalam pembicaraan puncak Indonesia-Korea Selatan pada 2018 dan 2019, nah, kabarnya juga, Pak Menhem oleh Presiden kita Joko Widodo untuk menegosiasi harga terkait proyek pembuatan KFX ini. Nah bro, gimana menurut kalian? Ya, kita hanya bisa berdoa ya bro, agar segera selesai proyeknya, agar pesawat itu bisa langsung terjun untuk mengamankan kawasan seluruh NKRI. Oke bro, silahkan kalian saling tempur sendiri ya di kolom komentar. Saya pamit undur diri, salam tempur.